¿Qué logo pones? Kilo. Kata T tanya apa ni? Gang. Ni namanya mentarang tau. Nampak tak? Lepas tu. Alamak. Bila kita letak atas api, dia akan terbuka tau. Boleh buat sayur lemak ataupun ni. Nampak siapa ni? Mentarang ni ada dekat kawasan Selut je. Sedap. Tak, saya tengah buat live. Siapa? Tu yang dah sopek kot? Tu yang dah buka kan? Tu kena. Ha? Kena. Oh, tapi mentarang juga? Mentarang. Balik masak je biasa ke? Oh, ya ke? Oh, cuka lah. Kena cuka. Oh. Kakak nak ayam nak dia? Ayam sini mahal. Ha? Ambillah mana-mana pakcik. Ni apa boleh? Kalau dekat sana lah RM6.9 je sekilo sini. RM8.9. Nak beli sini kan? Nak beli kat KL. Okay, murah lah tu. Haa, dekat Perlis. Ni dekat Nat. Setiap hari Sabtu memang ramai orang kat sini. Tak apa ni. 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 T
Selo saya ke? 16. Lampu hebatnya tau. Haa, tak apa. Selo apa ikan, bang? Selo 17 hari. Ini 17. Mahalnya harga ikan RM17, RM16. Ni murah. RM5 boleh kak? Boleh RM5. Saya nak sekilo. Eh, bukan adik yang ambil? Dia ambil orang lain punya kan, Zat? Allah, semua orang tengok Allah hari ni kan. Baik beli ayam lah. Orang kat sini kita minta RM50, dia nak juga jual sekilo. Sabak, sabak, sabak. Oh, tu buah binjai kan? Bi makan tak?
Dalam dia ada biji-biji. Tak cukup lah satgi baru kita boleh sayang. Jom kita duduk dulu. Kami nak makan. Ya kakak. Ada pulut ayam kan? Ha. Sajalah duduk saya buat. Duduk dalam. Tak duduk. Oh, okey, okey, okey. Apa kaya? Kita makan pulut ayam. Ambil gambar ni. Satu dua. Abang nak makan apa? Ayam sorang satu. Abang nak makan mana? Mana? Wow, sedap, panas. Best balik Perlis ni asyik makan je. Nak makan apa semua ada. Ah, boleh juga. Ni kan cincang eh. Cincang pun dua-dua kali je. Okey no. Kami nak merata. Yang tu nak merata. Ha. Ha, boleh lah. Ni ada bihun sup siam. Siapa nak kirim nama apa? Haruan kering boleh. PM je, PM. WhatsApp pun boleh, haruan kering. Fresh. Terlupa nak ambil gambar tadi kat depan sana. Mana sos dia kak? Oh, okey, okey, okey. Terima kasih. Okeylah, kami nak makan sekejap. Sekejap kita sambung live ya. Terima kasih kak. Nampak, betul sos.